Saudara jurnalis Kompas TV, Rolis Mukhlis mendapat penghargaan sebagai jurnalis heroik peliput bencana gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah bersama 4 jurnalis lainnya. Dianggap memperlihatkan dedikasi dan sisi kemanusiaan dalam meliput peristiwa gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. 5 jurnalis televisi yaitu Rolis Mukhlis dari Kompas TV, Abdi Mari dari TV One, Kodi Rahman dari Net TV, Jamie Hendrik, Radar TV, dan Ari Alhapsi dari TVRI mendapat penghargaan sebagai jurnalis heroik peliputan gempa Palu. Mereka diberi penghargaan langsung oleh Menteri Kominfo Rudi Antara. Pemberian penghargaan ini dilakukan setelah 5 jurnalis heroik dinilai memperlihatkan dedikasi dan sisi kemanusiaan dalam meliput gempa dan tsunami yang meluluhlantakkan Palu, Sulawesi Tengah. Kemenkominfo berharap apresiasi dan penghargaan ini dapat menjadi inspirasi bagi jurnalis, terlebih dalam memicu jurnalis untuk terus meningkatkan profesionalisme. Suyul dari kisah heroik mungkin yang ada di tempat lain. Tetapi ini harus bisa menjadi inspirasi. Ini harus bisa menjadi pemicu, terutama meningkatkan profesionalisme dari teman-teman media, khususnya jurnalis televisi. Sebelumnya, 5 jurnalis televisi dari Palu ini menjadi saksi dahsyatnya bencana alam berupa gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah. Kisah mereka pun menjadi buah bibir di media massa dan media sosial. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Yang telah membawa kita.